anak dan juga kepada Bapak Ibu guru maupun wali murid. Mohon tertib sebentar. Yang pertama, kami hormati Pendeta Emmanuel bersama Ibu sebagai pembina yayasan, Bapak Paulus sebagai ketua yayasan, dan Pak Dinis asisten pendeta, Ibu Maria kepala sekolah SMP dan kuliah kepala sekolah TK Baptis, dan juga Bapak Sitorus sebagai komite sekolah, juga wali murid dan tamu undangan dan anak-anak yang kami kasihi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah perpisahan anak kelas 6, pelepasan siswa-siswi tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama, Pak mau sampaikan kepada anak-anakku kelas 6. Yang pertama, pengumuman adalah kelulusan tanggal 12 Juni setelah Lebaran pukul 10, dan yang mengambil adalah siswa sendiri melalui surat undangan pengumuman. Yang kedua, kalau bulan Februari yang lalu kami mengundang wali murid kelas 6 untuk sesi ujian dan tryout. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, saya sangat bangga dan bersyukur kalau Bapak Ibu bisa kerjasama dengan sekolah. Ini ada bukti dan hasil yang luar biasa bahwa anak-anak setelah mengikuti dan dipanggil orang tuanya, mungkin Bapak Ibu dengan segala kerepotan kerja dan usaha Bapak Ibu, kami minta waktu setiapnya untuk memperhatikan khususnya kelas 6 yang akan menghadapi USBN, ujian nasional. Sekolah sedemikian rupa mengantisipasi supaya tidak disalahkan oleh orang tua murid. Yang pertama mengenai tryout. Dari tryout itu gambaran bagi prestasi bapak, anak, bapak, ibu lulus dan tidaknya. Tetapi dari hasil tryout itu bapak ibu sudah mendapatkan hasil bagaimana rupanya ujian tahun ini USBN anak-anak baptis kelas 6 soal-soalnya lebih berat soal harian daripada ujian USBN kemarin. Makanya tidak salah Bapak Ibu, untuk urean saya lihat hasilnya 5 soal, dan soal itu sangat susah, mungkin bagi Bapak Ibu belum tentu bisa benar mengerjakannya. Sebutkan sinonim 10 kata dari soal cerita, itu ujian bahasa Indonesia di antara soalnya. Tetapi puji Tuhan, anak kita yang tidak bisa sama sekali atau yang mungkin kurang sama sekali uraiannya paling kecil 80. Tepuk tangan dulu. Dari urean itu akan membantu pilihan ganda yang satu nomor hanya satu poin. Saya katakan sebelum ujian, ketika baris, jangan sampai ada yang kosong di urean. Kalau tidak bisa, tidak pajak sama sekali isi, pasti ada upah nilai. Ternyata anak kita luar biasa. Standar yang mungkin Bapak Ibu takutkan soal-soal USBN kemarin mungkin bagi anak baptis masih bisa mengikuti. Terbukti dari hasil uraian saya koreksi oleh guru-guru dan juga rayon, baptis besar-besar uraiannya 80-90 sampai hampir 100. Ini sangat membantu sekali untuk kelulusan kita. Saya berharap tahun ini SD Baptis ada siswanya nilainya matematika 100, IPA 100, bahasa Indonesia 100, pasti anak bapak ibu
masuk orang dengan prestasi yang luar biasa, sekolah baptis semakin dikenal, dan Bapak Ibu juga terangkat namanya, juga semuanya akan rasa bangga. Coba dengarkan anak-anak kelas 6. Nanti kami mohon kepada Bapak Ibu, hasil tryout itu rupanya soal-soal yang dibikin guru-guru lebih berat daripada soal ujian USBN. Pondasi yang kita tanamkan adalah supaya anak itu berkompeten. Ada nilai pedagogik yang diberikan kepada anak-anak selain dengan IQ, EQ, sikap spiritual dan kedisiplinan. Sekolah Baptis melaksanakan program pemerintah yang disebut dengan literasi. Jam ke 0, 6.45. 6.40, 5 menit berbaris, 4.5 itu untuk doa bersama, kemudian nyanyi lagu wajib, kemudian juga dipakai untuk membaca bebas. Tujuannya adalah anak-anak dibiasakan untuk membaca. Dari membaca itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bagus. Kemudian, Bapak Ibu, mau tidak mau istilah dengan jam ke nol, itu semua anak harus disiplin, ikut. 6.45, nanti Bapak Ibu dari rumah, orang Palembang katakan bukan-bukan, bangun pagi menyiapkan. Tujuannya adalah guru-guru kelas 6 saya taruh orang-orang yang disiplin, yang keras, supaya apa? Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Menjadi bangga Bapak Ibu sendiri, anaknya berhasil. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, kalau masih ada anaknya yang mau dididik sekolah baptis dengan hasil yang luar biasa ini, jangan segan Bapak Ibu untuk masuk ke SD Baptis. Pelajarannya berat. Berat di awal. Kedepannya untuk SMP, SMA sudah terbiasa hal-hal yang luar biasa ini. Mereka sudah terbiasa dikasih pelajaran yang berat-berat. Nanti kedepannya untuk SMP-nya, SMA-nya yang sudah tadi sudah hal yang biasa dan akan jadi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oleh sebab itu, jangan segan-segan Bapak Ibu daftarkan kepada Bapak Ibu ke sekolah baptis, mau TK, mau SD, mau SMP. Di depan ada trofi yang sekolah sediakan. Kita mau umumkan juara 1 sampai juara 10 nilai ujian sekolah. Rata-ratanya sudah di atas 9 dan 8. Ini dari seluruh mata pelajaran. Nanti Pak Berin akan bantu saya mengumumkan. Mungkin di antara ini anak Bapak Ibu yang dapat ujian nasional, ujian sekolah, kadang-kadang membuat satu kejutan yang biasanya buyar di kelas. Tahu-tahu, wow, bisa masuknya untung-untungan, bagus. Dan sebab itu Bapak Ibu, tahun ke depan semakin berat lagi, semakin lagi teknologi semakin maju, guru-guru akan dipacu. Setiap tahunnya kami mengadakan workshop untuk guru-guru. Tujuannya adalah membekali dengan kurikulum K13 dan teknologi yang berkembang. Sekolah Baptis bekerjasama dengan Bina Nusantara atau BINUS. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi anak Bapak Ibu sendiri. Fasilitas Sekolah Baptis cukup memadai. OHP atau LCD atau infobus, CCTV, bahkan AC sangat luar biasa. Tahun kemarin, tahun ini saya sangat terkejut karena ada guru kelas 6 yang lolos jadi PNS. Di tengah-tengah kurang 2 minggu membuat kami deg-degan juga. Anak kami menggunakan kurang 2 minggu. Kami berusaha untuk mencari guru-guru, bukan hanya guru kelas 1 tidak bisa belajar dari kelas 6. Tetap bisa. Guru kelas 6 bisa ngajar guru kelas 1. Justru malah ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas kecil-kecil itu lebih susah. Nalarnya kurang, masih perlu dibimbing. Tapi kalau kelas 6 lebih mudah diajak berkomunikasi dan bernalar. Nah, siang hari ini kami akan mengumumkan bagi Bapak Ibu yang akan mendapatkan prestasi anak-anak kita, dan sekaligus kami akan menyerahkan kembali
Mungkin anak Bapak Ibu ketika kelas 1 masih ingusan, masih imut-imut. Sekarang sudah remaja, sudah pakai batik, pakai celana panjang, pakai rok, wow, sudah gede, sudah remaja, mulai gadis, sudah mulai beranjak ke remaja. Oleh sebab itu, pesan Pak Bob kepada kelas 6, yang pertama, kamu tetap takut sama Tuhan seperti Pak Dita katakan. Yang pertama, yang kedua, kamu tetap rajin belajar. Yang ketiga, jaga nama baik sekolah dan gurumu. Nanti di SMP yang berikutnya akan tanya, dari sekolah mana? Contoh, Sabirus 1 Kamboja. Ini pasti anak baptis, tulisannya tegak bersambung rapi-rapi. Itu guru-guru Sabirus pernah katakan ini Pak Bu. Pasti ini anak baptis. Ini biasa datang pagi, anak baptis. Nah, terbiasa dengan disiplin tadi, pelajaran PPK, penguatan, pendidikan penguatan karakter dan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu jangan marah atau tidak senang jam 6.45 harus masuk. Semua, okay? Baik SD, SMP, SMA, seluruh nasional, itu harus ada namanya jam 0 dengan gerakan literasi sekolah. Sebab itu kami mohon kesadaran dari Bapak Ibu supaya mengerti ini kegiatan bukan sekolah batas saja, tapi nasional. Mau di Kalimantan, mau di Sumatera, mau di Jawa, itu adalah kegiatan literasi sekolah. Tidak bisa ditambah. Sekarang jam ke 0. Kalau jam ke 0-nya diundur jam 8, jam 7, anaknya pulangnya semakin sore. Oke Bapak Ibu, kami minta Pak Beli untuk membagikan dan membacakan. Saya akan serius menyerahkan putra putri Bapak Ibu untuk dikembalikan, dididik ke orang tua masing-masing. Oke, saya akan bacakan. Bagi anak yang dipanggil, kami mohon juga orang tuanya maju ke depan juga untuk menerima trofi yang sudah disediakan dari sekolah. Saya akan wakilkan dari juara 10 umum, ya. Juara 10-nya diraih oleh juara satu waktu itu, tapi kalah waktu ujian sekolah dengan Ian Naomi. Ada juga banyak sekali di batas prestasi penyanyi-penyanyi festival, pemenang-pemenang juara tingkat kota, tingkat kecamatan, penyanyi-penyanyi panggung, macam festival banyak di sekolah baptis. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ragu, ini orang-orang yang pintar dan cerdas-cerdas. Mungkin dari pialanya kami serahkan dari untuk dibagikan. Ini kelas siapa yang paling banyak? Balik kelas ya. Nama A berapa anak? 6B? 6C? 6D? 6E? Jadi paling banyak 6? A. Ah, adik-adik. Tepuk tangan dulu.
Ya, sekaligus kami umumkan bagi anak Bapak Ibu yang diterima di SMP Negeri dan memerlukan surat keterangan dari sekolah baptis, diharapkan selesai perpisahan ini dapat menghubungi bagian TU, Ibu Novia atau Bu Betty. Bagi anak Bapak Ibu yang mau masuk atau sudah diterima di sekolah negeri, hubungi TU sekolah baptis. Nanti di SMP berikutnya kalian lebih lagi ya, dapat piala mengalahkan dari sekolah yang lain. Selanjutnya kami undang